antara truk tebu dan truk biasa dari arah Malang dan truk tebu yang menuju ke RMI. Untuk sementara, dugaan sementara, truk tebu yang berasal dari Malang yang menuju ke Blitar di luar kendali, kemungkinan dengan kecepatan tinggi. Itu yang truk tebu ini, kalau tidak salah, sopirnya itu mengalami patah tulang di kaki. Okay. Kalau untuk keretnya luka ringan. Sekarang posisinya ada di rumah sakit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!